bisa lebih besar juga. Oh iya iya iya. Wah, keren. Luar biasa ya. Oh ini pohon salak. Seperti ini ada bunganya ini. Tapi belum tidak besar sekali. Oh, bunganya harum sekali. Iya iya iya. Coba saya. Ada enggak ini? Pohon salak. Oh, tidak ada. Mbak Nuril cuma dikasih lihat satu aja. Ini cantik sekali. Ini bijinya coba ya. Sebenarnya bunganya bisa lebih besar dari ini. Iya. Bisa lebih besar dari ini. Jadi ini banyak orang menyebutnya bunga salak, walaupun sebenarnya dalam literatur yang disebut bunga salak yang di Kusinara itu warnanya kuning. Oh. Nah, ini namanya dragon flowers. Itu. Cuman masyarakat Indonesia sudah menyebutnya ini sebagai salak. Ini di kelopaknya, ini kepercayaan masyarakat Myanmar. Jadi Sang Buddha sedang membabarkan dhamma kepada 1250 orang bhikkhu. Sang Buddha ada yang di tengah itu, dan kelopak yang kecil-kecil ini ini kumpulan 1250 orang bhikkhu. Harum sekali. Bisa diambil. Hanya dapat satu. Terima kasih. Biasanya bisa lebih mekar dia, besar sekali, bisa satu begini juga lebarnya. Mestinya kalau ke Wihara Mendut itu bisa melihat ada ini juga. Ya. Jadi termasuk pohon-pohon. Ini pohon bodi juga. Termasuk. Pohon bodi juga. Iya. Wah, pohon bodi juga. Oh, itu daunnya ya? Iya, daunnya seperti itu. Jadi memang dia bunganya tumbuhnya di pucuk-pucuk. Kok bisa jadi kayak gini ya? Akarnya jadi besar. Iya. Akarnya malah kayak menjulang. Kayak gini. Oh, ini juga termasuk lambang-lambang Buddha ya. Betul. Lambang-lambang Buddha.